Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mama Dewi and family. Ini kita sih. Halo teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu sehat ya teman-teman ya. Ya teman-teman, hari ini Mama mau jalan-jalan sama Ayi. Mau cari serabi. Sudah beberapa hari kita tidak cari serabi. Ini aku nanyain di ketane dari kemarin. Karena kemarin kita hanya ke pasar. Bakul serabinya tutup yang kita lewati. Ini sekarang mau mencoba, semoga tidak kesiangan ya teman-teman ya. Semoga masih ada. Ayo teman-teman, jalan-jalan sama Mama sama Ayi. Ikuti terus keseruan video Mama Dewi and family. Dan jangan bosan-bosan ya teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, kita sudah berhenti di sini di Ngelaju. Nih kita beli ketannya yang di sini. Yang jual arem-arem serapi ketan, serapi ketan. Bu Ayi, Akong, kita duduk sini ya. Nah, kita beli serapi ketan 5. Serabi ketan. Ini sambelnya yang bikin nagih. Enak. Nih teman-teman ya. Serabi ini menul-menul besar. Serapinya besar-besar. Itu ngangkat, diisi lagi. Dulu di sini tuh ada dukun pijat terkenal teman-teman, namanya Mbah Isruh. Mungkin teman-teman yang daerah Cepu yang pada tahun itu pasti kenal Mbah Isruh. Bunda-bunda kaliannya teman-teman, kita beli arem-arem. Soalnya arem-aremnya enak dan arem-aremnya itu laris. Ya. Ibunya ini tangannya nggak pernah berhenti teman-teman, jadi marut ngedoli ngesok itu apa serabinya, ambil serabinya. Oke. Mbak, matur nuwun. Yuk ini keliling anu, keliling rumah-rumah kuno. Gas. Iya, kosong. Eman-eman jani. Ayo kita keliling di sini. Ha 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 ha.
Ketok iki omah iki. Omah ketok kurang. Kosong-kosong. Sik, muter sekali lagi biar dari sini kelihatan. Kanan kiri. Masih pagi gak popo muter-muter. Jalan kuburan. Kelihatan nih. Ini loh. Ketok toh. Nah, ini ya. Nah, ini rumah londo. Halo. Jaman Jepang. Ayo api-api. Wes sih pulang. Hotel. Wes ya. Oke. Bisa muter sini. Oke. Nah, di rumah Pak Tarwi. Pabre mato. Yo ini kosong. Ini kosong. Kosong semua dia siang. Rumahnya besar-besar, halamannya besar-besar. Ini rumah pojok nih, wis. Rumah pojok dekat kuburan. Soteng kuburan nih. Nah, kuburan nih bagus. Oke, poni. Nah, sini lagi. Kuburan keluarga. Kelihatan di rumah ini. Nah, ini masih perumahan migas. Rumahnya bos-bos. Nah, ini. Tidak bisa. Wes, mati ini. Wes. Nih, teman-teman, ayo ke pasar sini. Pasar Megal. Beli tempe. Geringgingan anu nyetir motor, motornya berat mencek nai. Oke, wes ya, tugas apa? Bu, mriki ge. Nggih, terima kasih. Nggih, ya. Salam Laos, salamnya sik napa mboten? Salam. Napa ku? Tambahi kae kewek. Oh, ya wis tuku neh. Iya anu. Dongpre. Pasar tradisional. Yo, iki tuku jagung loro no. Nih, teman-teman, pasar tradisional. Kalau enggak hujan ya enggak becek. Ibarat roti ya. Ya Allah.
apa itu? Alah rame ini, gelas pecah rame cah. Nah. Kita masuk ke sini. Ini los-losnya ya. Los-los pasar. Nah, ini pesenannya Kakak Abel. Dia minta roti. Bukan yang ini. Ada segini itu. Tapi apa sih maksudnya? Auka. Auka. Auka ini telas. Duh, telas. Oh, telas. Sene auka ungu nggih. Biasane nggih. Pase iki tiga rasa telas. Oh. Ini sing keju. Terus isu kok wis telas ta? Oh. Ya udah enggak jadi beli, soalnya udah beli serabi dalam. Nih teman-teman, pasar tradisional. Ini cari lagi yang di sini ada atau tidak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak. Oh itu sana sana. Itu loh sana. Itu enggak. Tepung bumbu. Ini loh ini. Lengkap. Apa nih? Itu lengkap. Kita beli air kelapa ya teman-teman ya, sesuai dengan saran teman-teman. Kakak Abel suruh minum air kelapa. Ini kita belikan Kakak Abel air kelapa biar subur, kata teman-teman yang di kolom komentar. Nah, ini kita beli. Sudah selesai dalam. Sudah selesai teman-teman, kita belanjanya lanjut. Coba sapone. Ingat-ingat anak bapak plastik tuh lem. Oh iya. Lu mau ning jero mau gak tuku sih. Jari nenek bikin bakule ora enak mesti. Enak. Gak. Bakule ge enak. Ini ibu rawo. Ibu rawo. Ibu rawo. Ibu rawo. Bawa jajan. Ibu rawo. Bawa serabi. Bawa serabi. Mau serabi kok? Mau aja. Mau aja, dari kemarin dicariin. Masuk pagi-pagi minumnya air es. Air es pagi-pagi. Gak ada yang bikinin kopi. Minum air dingin. Nah, yoga ya air dingin. Biasanya gak seneng air dingin. Sekarang airnya dingin nak. Bentar lagi dateng. Kok anak kayak udah mandi? Belum, Mas. Masa? Pulang tadi apa ngeluarin si
Miki. Miki dari kandang, udah. Oh. Lagi. Ini bocil-bocil deh makan. Belum. Ibu Rawu. Ibu Rawu. Lianu. Ini pateng selengkrah, jajan semua. Kocok, kocok. Iya. Iya. Ini alat ini tidak berguna sama sekali. Iya pastilah. Ya pastilah. Anak suruh sarapan bareng. Ya pastilah katanya. Enak tenan. Sarapan serabi ketan. Waduh, merah sekarang sayang banget sama anaknya, lihat nak. Ini loh nak, belakangnya nak. Kak, dibeliin ini degan. Air kelapa. Air kelapa kok gelang? Kurang banyak gelangmu. Kurang. Ya di toko emas lah. Ya keliling dulu kita cari. Udah. Enak. Enak mah. Untuk sarapan serabi ketan. Ini apa ini, Maya? Itu bubuk kedelai. Sambelnya itu bubuk kedelai. Ayo Kak, sarapan petang. Mas kira apa? Gula merah. Kopi. Ini arem-arem. Ini nak, Kak, arem-aremnya. Ini sarapan serabi, ketan, pakai topping bubuk kedelai. Enak juga. Kenyang. Kenyang, Gong? Kenyang. Iya, dong. Kalau udah makan, kenyang, dong. Habis dua, kenyang. Wajian, habis dua. Bohong, satu, kok. Cuma satu, ya. Gua dari mana, Gong? Cuma satu. Satu. Hei. Ayo. Sarapan ketan. Kenapa kok nggak pakai baju? Baju dilepas, panas loh. Hah? Ini sudah bersih semua halamannya. Enak sekali. Oke, teman-teman, kita mau ini ya, mau spill belanjaannya Lek Damis sesuai janji Mama. Mari kita hitung bareng-bareng ya, takutnya ada yang keliru. Kalau kemarin sih sepertinya sudah dihitung bareng Lek Damis, tapi alangkah baiknya kita hitung kembali ya teman-teman ya. Oke, ini disiapkan sama Ayi barang-barang yang sudah ditata. Oke nak, pertama apa dulu Ma? Sebentar, Mama ganti kacamata. Ya, kurang jelas. Oke. Nih, sesuai Mama baca ya, sesuai catatan. Untung catatannya kok ya dibawa gitu. Biasanya catatan ini selalu ditinggal di tempatnya Lek Damis. Ini sama Lek Damis kemarin dimasukin ke sini. Oke, yang pertama es yang dimakan Abang. Es fish 5.000, Nak. 5.000. Ya, sambil kita total bareng-bareng ya, teman-teman. Teman-teman barangkali mau menyiapkan kalkulator. 5.000. Beras 5 kilo. Garansi 5%, Man. Berasnya udah ditumpahin Nayi. Berapa duit? 72.500. Ya. Terus minyak goreng 4, 56.000. Iya.
Terus teh pucuk udah mama minum 3.500. 3.500. Oke. Okay. Terus ini detol 22.000. Udah ada harganya. Oke. Okay. Terus amplop udah ditata 20.000 satu box. Terus 10 cappuccino, di situ ada kayaknya. Cappuccino. Kopi, ya. Nih, ada energi juga sih, tapi ini cappuccino dulu deh. Sik, cappuccino sini kita keluarin dulu ya. Cappuccino. Ini cappuccino. Nah, ini cappuccino-nya 10 ya, teman-teman ya. 20.000. Ini lek damis dulu loh yang bilang. Udah tadi 20.000 tadi ya. Udah ya. Tadi 22, 20, amplop. Oh iya. 20. Oke. Terus Royco 10.000. Royco nih. Ya, Royco ini pokoknya lek damis sendiri yang ngomong, mama enggak paham. 10.000 ya, 10.000. Terus Kara 9.000. Oh, Kara nih. Ini dapat mangkok. Ya, dapat mangkok. Kara nih, 9.000. 9.000. Heeh. Terus telur 5 kilo. Telur 5 kilo. Ya, 127.500. 127.500. Okay. Iya, terus ini 127.500 silahkan dibagi 5 ya. Kemarin kan mamah mintanya 3, terus Lek Damis kulaknya 5. Kata Lek Damis tuh bilang gini, "Mah, cukup kabeh lah wis, ya udah 5 kilo. 127. Ini silahkan dibagi 5 kilo." Terus kopi Sido muncul. Nih, kopi Sido muncul ya teman-teman. Ini 15.000. Ini Lek Damis juga yang ngomong semuanya. Mama nggak tahu harganya. Udah 15.000. Terigu nak 8.000. Oh, terigu. Terigunya ada dua. Ah ya, yang biasa, yang kiloan. Ini 8.000. Terus tepung berasnya 7.500. Tepung beras teman-teman ya. 7.500. Sebentar. Nah. Udah, 7.500. Gula 18.000, Nak. Gula rose bran juga. Ya, rose bran juga. 18.500. Bukan. 18.000 aja. 18.000. Tadi 7.500 dah ya. Udah. Terus energen 10.000. 10.000. Terus gude 6.000. Kemarin ada 3, udah mama bikin 1. 6.000. Terus sabun Shinsui 5.000. Nah. Terus Amex-nya 24.000. Amex itu, Nak. Iya itu. Sudah dimakan semalam. 4.000 ya, Mas? Ya, 4.000. Terus jajan pink, Nak. 20.000. Ini satu pak 20.000. Terus jajan satunya, yang ini 20.000 juga. Ini wis kalong juga, teman-teman ya. Terus aqua galon 480.000. Oke. Sudah berapa totalnya? 539.000, teman-teman ya. Kemarin uangnya 600.000. Cocok. Cocok banget. Oke. Okay. Telur tuh jadinya 3 kilo apa 5 kilo? 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Kemarin ada yang tanya lu bukannya 3 kilo. Iya, tadi bilang nyaranin 5 kilo ya, karena ada 5 kemarin. Iya. Mau ambil 3. Mama ambil 3. Ma, aku telurnya 3 kilo. Mau ditimbang, udah dibuka enggak jadi. Wes mah jikok kabeh mah 5 kilo gitu. Ya udah ini mama ambil semuanya 5 kilo. Mama juga enggak tahu ya, enggak punya timbangan soalnya. Ini berat. Ini gimana, Nak? Buka? Enggak ya. Enggak usah. Ini kelihatan juga kok udah diguyur kemarin juga. Diguyur apa? Dimasak. Oh, gitu. Ini 5 kilo. Oke, teman-teman, segitu saja ya. Ini sesuai dengan catatan 539. Yang enggak ada di sini cuma galon. Karena galonnya sudah ditata.
Oke. Semoga tidak menjadi salah paham. Maksudnya antara telurnya 3 kilo atau 5 kilo sudah dihitung 5 kilo. Begitu ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah mengingatkan mama. Jadi kita bisa koreksi kembali. Barangkali ada kelebihan atau kekurangan. Kalau kekurangan gampang, nanti mama bisa ke sana seperti waktu itu sama Pak Japle itu juga sudah langsung mama bayar kurang berapa itu dulu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton Mama Dewi and Family. Sehat selalu, bahagia selalu ya teman-teman. Dan jangan lupa bersyukur. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see fire burning, but I close my eyes. I dreamt her tonight. Everything is falling out of place. I see trees.